Beruntunglah budak-budak tu dapat berjumpa dengan Gubernur Riau dan nampak bersalam langsung. Dapat Cik bantuan juga kak, eh? Dapat bantuan juga dan mudah-mudahan. Ya. Yalah Cik Tuan dan Puan, kita beralih ke khabar lain lagi. Seperti bual kita tadi, masalah Aidilfitri, Cik Tuan dan Puan, hari ini pemerintah kita akan menengok pelaksanaan Aidilfitri apakah besok ataupun lusa Cik Tuan dan Puan. Ni, ternyata Cik Tuan dan Puan, masyarakat Riau ini bisa menengok daripada matahari Cik Tuan dan Puan, di mana sebagian yang puncaknya ini akan terjadi pada Khamis hari ini Cik Tuan dan Puan, 20 April 2023, pada pukul 10:47 WIB. Iya, di gerhana matahari Puan Maya. Ini anggota DPRD Riau Bapak Edi Yatim ini mengingatkan masyarakat untuk menggelar solat khusuf atau solat gerhana matahari. Mohon maaf Cik Tuan dan Puan, bukan Aidilfitri, gerhana. Ternyata patutlah mendung nampaknya. Macam mana kabar lengkapnya tu? Moh kita tengok. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mempublikasikan lokasi dan jadwal terjadinya gerhana matahari hybrid dan sebagian pada Kamis 20 April 2023. Ini dapat disaksikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk Provinsi Riau akan teramati gerhana matahari sebagian yang puncaknya akan terjadi pada pukul 10:47 menit waktu Indonesia bagian barat. Anggota DPRD Riau, Edi Yatim mengatakan, gerhana matahari ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pihaknya mengingatkan masyarakat tidak menengok gerhana matahari sebagian secara langsung kerana radiasi matahari dapat merusak mata. Perlu menggunakan kacamata khusus yang menggunakan filter untuk menengok matahari. Selain itu, diingatkan kepada umat Muslim untuk solat khusuf atau solat gerhana matahari. Khusus seperti itu kan memang harus kita ikuti dengan kita lakukanlah pada saat-saat seperti itu. Kita melakukan solat, solat gerhana, kemudian berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Karena itu adalah tanda-tanda yang diberikan. Kemudian juga ada hal-hal di balik itu yang disampaikan kepada kita sebagai umat, sebagai makhluk yang mempunyai alam ini. Salat khusuf atau salat gerhana matahari adalah salat dua rakaat dengan dua kali berdiri dan dua kali rukuk dalam setiap rakaatnya. Fresti dan Randi mengabarkan.